di tengah perkebunan jagung dan hutan jati. Karena kampung ini sangat jauh dengan pasar, maka warga masyarakat berbelanja 4 hari sekali atau 1 minggu sekali untuk memenuhi perlengkapan dan kebutuhan sehari-hari. Jarak tempuh dari kampung ke pasar kurang lebih 10 km. Suasana kehidupan di desa ini sangat tenang dan damai, terasa tentram. Ini benar-benar kampung yang masih sangat original, masih terjaga keasliannya dan belum tergerus oleh modernisasi. Suasana seperti ini yang dirindukan oleh jutaan orang, mengingatkan kita kembali ke masa kecil dulu. Ini ada hasil panen warga di sini. Memang mayoritas warga di sini bekerja sebagai petani jagung. Ada juga sebagian yang bekerja merantau di kota, bekerja di luar negeri sebagai TKW, TKI. Pak, monggo. Nah, dan ini ada jagung yang sedang dijemur, gede-gede dan sangat berkualitas ini, sedulur. Dan inilah, sedulur, pekerjaan sampingan warga di sini, memelihara hewan seperti kerbau. Gemuk-gemuk, gede-gede ya, sedulur, dibiarkan begitu saja untuk mencari makan sendiri. Ayo kita lanjut lagi jalan-jalan. Suasana sangat asik. Semoga video ini bisa menjadi obat, lek ngarani obat rindu, buat sedulur yang berasal dari kampung seperti ini. Kampung yang mengingatkan kita kembali ke masa kecil dulu. Ini sebelumnya saya juga minta maaf kepada sedulur semua untuk penjelasan atau narasi dari saya yang masih sedikit belepotan, masih sangat kaku. Harap dimaklumi ya sedulur, karena saya masih pemula dan masih banyak belajar lagi. Wah, itu kayaknya di depan ada warga di sini yang sedang berkumpul, sedulur. Amit amit bu, pak monggo pak, lebih santai niki. Seperti inilah sedulur warga masyarakat di sini, sangat ramah. Bagaimana pendapat sedulur semua setelah melihat suasana di kampung ini? Tulis di kolom komentar ya. Aduh, terus terang sedulur, kaki saya sedikit lecet. Tadi saya berangkat salah memakai sandal sedulur. Wah, kuwi ana swara cempe kuwi. Kayak ngeleh kuwi, luwe. Itu ada suara kambing. Manggil-manggil seperti itu kayaknya kelaparan. Memang suasana yang sangat langka dan jarang ditemui di zaman modern saat ini. Kampung kuno seperti ini, kampung yang masih jadul. Amit amit bu, amit amit pak. Monggo. Amit bu, pak, monggo. Yuk, pak, monggo pak. Sadu sekali ya, bersantai di teras rumah. Nah, sekarang kita sudah sampai
di jalan utama kampung ini. Dan itu di depan ada pos ronda, posis kampling. Di kampung ini memang semua bangunan masih terbuat dari kayu jati. Wah, itu di depan ada mbai yang sedang ngobrol-ngobrol di teras rumah. Mbah monggo, Mbah, ndherekaken nggih. Go back. Wis santai niki. Dan ini ada kandang lagi milik warga di sini. Ayo kita coba mendekat. Nah, ini kambing Jawa sedulur. Ini ada 3 ekor. Seperti ini ya sedulur. Ini suasana kandang ternak milik warga di sini. Masih sangat kuno, sangat jadul. Jagungnya subur, dicuruyuruyo. Nah, cukup sampai di sini dulu sedulur semua. Terima kasih untuk sedulur yang sudah menonton video ini sampai selesai. Seperti itu tadi kehidupan di kampung yang mengingatkan kita kembali ke tahun 80-an. Semoga video ini bermanfaat. Semoga sedulur bisa bertambah wawasan dan bertambah pengetahuannya setelah menonton video ini. Nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.